Oke guys, selamat berjumpa kembali ya di channelnya Mana Bedil Shop. Kali ini kita lagi proses untuk perakitan ya, perakitan Omen Sprint X ya guys. Ini baru kelar di Anodes ya guys ya. Ini baru kelar di Anodes. Kemarin udah nanya-nanya ya guys ya. Udah sampai mana, banyak yang nge-WA juga. Nah ini baru kelar ya guys ya. Jadi mohon bersabar. Ini ujian. Ini sebagian nih. Part-partnya udah ada semua ya guys ya. Ini untuk hammernya stainless 304 ya guys ya. Untuk hammernya. Nah yang terbaru ada setelan hammernya ya guys di belakang. Untuk per palep dan hammernya pakai Misumi ya guys ya. Misumi yang terbaru perbedaannya ada di pakai sandaran pipi ya guys ya. Nah ini lagi masih perakitan ya guys. Nah ini masih ditempel-tempel, jadi sabar ya Pak Bos untuk yang udah inden. Pasti kita japri satu persatu ya guys ya. Perubahan yang lainnya ada di mekanisme trigger ya guys ya. Yang ini berbeda dari seri sebelumnya. Insya Allah kita bikin lebih smooth ya guys ya. Lebih enak. Ini untuk bahan duralnya ini T6065 ya guys ya, yang Eropa kita pakainya. Oke, kemudian untuk dari ruang ruang ledaknya udah saya bikin video di video saya sebelumnya ya guys, bisa di scroll di bawah. Ini yang tahap-tahap perakitan ya guys ya. Ini seperempat-seperempatnya masih banyak ya guys. Oh, ini juga seperempat-seperempatnya ya guys. Masih di kita bikin ya guys. Jadi sabar ya untuk Pak Bosku semua. Nanti pasti otw. Ini Misumi yang kita pakai yang ori ya guys ya. Ini satu persatu pakai wadah. Ini ada yang sebagian yang udah kelar ya guys ya. Nah seperti ini guys ya untuk tampilannya. Kita akan lihat seperti ini nih ya. Agak susah soalnya guys ya. Kita coba simpan dulu ya. Nah ini untuk tampilannya ya guys. Nah ini perubahan yang terbaru guys ya. Ini nah ini ada setelan pipi ya guys. Jadi bisa di setel juga. Untuk posisi pipinya mungkin kurang atas atau kurang bawah ya guys. Nah ini setelan powernya guys ya, ada. Tinggal kita putar saja. Nah ini juga bisa di setel juga ya guys. Untuk apa? Naik turunnya guys ya, sandaran bahunya juga bisa di setel ya untuk yang baru modelnya. Oke, kemudian untuk laras yang masuk seperti biasa ya guys, OD13. Oke. Nah, yang warna tan juga ini lagi kita proses ya guys. Ini frame-nya baru beres. Yang tan black ya guys ya. Nah, ini yang untuk full black sudah pada kelar juga. Oke. Nanti kita review untuk apa kecepatan sama akurasinya ya guys ya untuk yang jadi unit ya. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan lebih lanjut langsung aja ke nomor WhatsApp yang ada di deskripsi ya. Oke, selamat berjumpa kembali dan salam satu hobi.